Itu baru. Oke. Penonton kita ini datang dari komunitas pecinta batik Indonesia. Halo. Bukan. Hah? Ini teman-teman dari SMK Malaka. Oh. Nah, bajunya batik, Bro. Ya kan di sini pakai Indonesia batik. Banget oh, gitu ya. Loh. Bagus, ya. Oke. Okay. Desa Vincent. Hari ini seharian ngapain aja? Saya. Ya. Mau tahu aja nih orang. Enggak ke salon apa enggak mana gitu. Emang kenapa? Rambut bolong aja. Ya. Waduh, waduh. Lu untung ngasih tahu lu. Ya. Ya. Nah. Oke. Ini baru dijaga ya. Oke, okay, baik. Ini. Sip. Lain kali dilem, enggak usah pakai pomade, pakai lem. Pakai polos dulu. Tapi lu tahu Bruce Jenner enggak? Tahu lah. Siapa? Dia yang bapak tirinya dari Kim Kardashian. Ya. Benar kan? Lu tahu yang baru dia jadi cover Vanity Fair? Iya. Majalah. Iya. Kenapa? Yang udah jadi cewek seutuhnya. Iya benar, tadinya kan cowok. Heeh. Sekarang jadi cewek. Nih, jadi ada artikel begini nih ya. Jadi beberapa hari lalu, tuh lihat tuh. Bruce Jenner sukses jadi perbincangan hangat di dunia. Setelah dia resmi mendeklarasikan dirinya. Mendeklarasikan. Sebagai seorang wanita. Tuh, gak cuman itu aja. Bruce bahkan sudah mengumumkan bahwa pengganti untuk dirinya. Ia memilih nama Caitlyn Jenner sebagai nama barunya. Wow, Caitlyn juga telah membuat account Twitter pribadinya. Dan menggugah foto pertamanya sebagai sosok wanita dari sebuah pemotretan majalah. Dan hanya dalam waktu 4 jam, followers Twitter Caitlyn ini sudah mencapai 1 juta followers. Wow. Mengalahkan Obama yang membutuhkan waktu 5 jam untuk menembus angka 1 juta followers. Masih kalah followers sama saya 2,7 juta. Lu sombong banget sih. Lu enggak, kok sombong? Sombong. Kan kasih tahu doang. Masih kalah lo sama Raditya Dika. Berapa dia? Wow, berjuta-juta dia. Oh, iya, iya. Caitlyn Jenner yang merupakan mantan atlet olimpiade ini merupakan... Oh dia atlet mantan olimpiade. Saking ininya, kagumnya gitu. Oh, kagum. Dia mantan atlet olimpiade. Iya. Oh baru tahu gue. Iya. Jadi merupakan ayah tiri dari Kim. Kim. Ya. Kim Jong-un. Bukan. Kim Jong-un. Kim Jong-un siapa? Dia ayah tiri dari Kim, Kourtney dan juga Khloe Kardashian yang seluruhannya dari mereka sukses membintangi sebuah reality show keluarga berjudul Keeping Up with Kardashian. Nah, kalau di Amerika kan ada keluarga Kardashian yang terkenal banget di dunia entertainment ya kan? Di Indonesia juga ada kakak beradik yang semuanya terjun di dunia entertainment. Siapa sih Vincent? The Chandra Winatas! Bos, bentar dulu bang. Ada sabar. Oke, okay, siap. Gue kayak pelayan ya. Kan saya hostnya. Nanti gue minta nama waiter ada. Ngomong-ngomong ini kan ngebahas soal keluarga Kardashian. Kalian merasa ada kesamaan gak? Kan semuanya terjun di dunia entertainment ya kan? Hmm, sama-sama di dunia entertainment. Cuman orang tua kalian gak di entertainment juga kali ya? Enggak. Mereka minta sih, tapi enggak sih. Kayaknya. Enggak mau lah. Jangan-jangan sampai lah. Tapi... Bokap seganteng kalian gak? Enggak. Oh enggak. Jadi tahu. Iya benar loh. Emang iya, bokap enggak ganteng cuma seksi. Oh, seksi. Kalau nyokap secantik Nadine enggak? Lebih cantik dong, Mama. Tuh, itu jawaban yang mulus sebagai seorang anak. Cantiknya dari hati soalnya dia. Tuh, dari hati lu enggak punya hati sih berdua lo. Gua enggak ngomong apa-apa. Tadi lu bilang bokap lu enggak ganteng, lu bilang tadi. Lu bilang dia ngomong dia doang. Gua ngomong. Ya kalau gua ngomong apa-apa lu doang ngomong. Enggak juga. Sekorete. Oh, bayangin kan kalau tiap hari gue denger kayak gini di rumah. Nah. Selalu begini, aduh. Ya, tapi gak pernah kepikiran gitu. Pernah gak satu acara kalian sekeluarga sama nyokap bokap juga ada gitu? Intinya sih, untungnya sih gak ada ya. Kayaknya Tonight Show akan menjadi yang pertama. Wah. Siap-siap kalian. Ntar, kita digantiin dong. Gila, karena kita udah punya surprise. Huh? Buat mereka, kita sudah datangkan ini dia. Ayah dan ibu dari The Chandra Winatas. Yeah. Oh nggak ada sibuk sorry. Cancel lagi. Cancel. Oh, bokap semuanya cancel kan jadi malu dong kalau kayak gini caranya. Ah bokap lagi di Papua gitu. Bokap lagi di Papua jadi kan surprise kita terbangkan dari Nes kita kasih tiket dari Papua ke sini. Oh hebat. Makanya. Tapi cancel. Cancel. Oh yaudah. Bohong dan cancel ya. Ini jadi karakter nih nanti nih. Tapi keluarga Kardashian kan populer lewat tayangan reality show mereka di Kardashian. Pernah kepikiran nggak buat reality show yang sama kayak mereka gitu? Kalau mereka kan reality show-nya kelihatan mereka tuh semua bersama kan, hampir setiap hari mereka bersama kan.
Kalau kita udah kebiasaannya udah pisah-pisah semua, jarang banget. Lu berdua sama Marcel, Misha? Marcel gua. Iya ini Misha. Gua berdua sama Marcel. Lu berdua sama Marcel? Sama Misha. Oh iya bener. Mukanya lu sama, salah sendiri. Lu berdua. Masa lu sendiri? Enggak, lu berdua kalau sama-sama melulu kan lu? Enggak. Eh lu. Ketun aja. Ketun kamar, kamar kan? Ya enggak, kita habis nonton film horor tadi malam. Terus akhirnya, Sel gua takut nih gitu. Horor. Serap. Horor. Takut, film takut. Nyeremin. Nadine, tapi pernah gak ada sebuah production house atau televisi yang pengen, pernah gitu, bikin yuk, gitu. Pernah ada yang nawarin, tapi ingat lagi, aduh kayak tadi gue masih, okay, bawa, boleh, bahas satu keluarga, tapi tanyain dulu si kembar mau gak kalau si acaranya, acaranya tripnya keluar tapi, jadi kayak traveling juga, gitu. Oh jadi realitinya begitu ya travelingnya. Kenapa si kembar? Gak apa-apa lucu aja, butuh udah gede gini sebutnya si kembar gitu. Satu paket biar dua-duanya langsung dateng. Ini satu kamar berdua ya? Iya si kembar ini sekamar. Lu berdua gedean mana sih? Apanya? Penghasilannya. Berikut ini ada sejumlah info tentang reality show yang lain yang gak kalah populer dari The Kardashian. Ya. Silakan Vincent. Yang pertama ada The Osbournes. Adalah sebuah program reality show Amerika yang menampilkan kehidupan sehari-hari keluarga penyanyi heavy metal Ozzy Osbourne. Nah ini gue sempat ngikutin nih. Dia sebenarnya anaknya tiga tau. Anaknya siapa? Anaknya si Ozzy Osbourne. Oh ya? Iya. Cuma yang satu gak mau ikutan di reality show ini. Oh pantesan disitu cuma dua ya? Mm-mm. Si Kelly sama Hanky kan? Gak enak banget namanya anak Ozzy Osbourne, Hanky. Ya kenapa? Lo ngasih nama Hanky lo. Terakhir, sebuah acara reality show singkat berjudul House of Carter. Carter. Itu Carter. Nama suku biar keren gitu, Carter. Gitu ya. Bercerita tentang kehidupan personil Backstreet Boys, Nick Carter. Nick Carter nih. Beserta keempat adiknya. Waduh. Sayangnya acara ini hanya bertahan 8 episode. Sebelum akhirnya salah satu adik Nick Carter, Leslie Carter, ditemukan meninggal akibat overdosis, akibat obat-obatan. Aduh. Wow. Aduh, sayang sekali. Juga ada The Rompis Family. Ah, itu saya tuh. Saya itu. Mau dibuat, ntar lagi. Enggak. Mau dibuat. Apaan? Ya kan syutingnya di rumah saya cuman adik gua tiduran, sehari-hari. Gak ngapa-ngapain. Oke, kurang aduh rasanya kalau si Nadine dan si kembar ini ya, gak kita tantang dalam sebuah permainan bernama Tonight Challenge. Silakan si kembra dulu, Nadine nanti dulu, kembar dulu. Nadine ntar bagian gue. Lu udah punya isi. Main. Gue pakai ini nggak? Pakai. Gue mana bisa denger dia? Nggak justru itu permainannya itu. Sip. Kenapa? Sip. Nggak usah satu lagu ya. Oke. Cuman ininya aja. Ini? Sip? Ini sip. Waktunya 90 detik dari sekarang. Tapi ku tak bisa. Ini dia enggak dia tahu nih. Slang pecah. Judulnya apa? Tak bisa. Ya. Jauh. Tak bisa. Ku tak bisa. Nah, betul. Sip. Satu. Kok bisa sih? Itu bukan judul kan? Bukan sih. Itu susahnya begitu? Iya, betul. Heal the world. Michael Jackson. Yes. Menyembuhkan dunia. Bahasa Inggris ya, bro. Iya, Heal the World. Iya, Heal the World. Kok mereka bisa ngobrol sih? Bentar, bro. Kok curiga mereka bisa ngobrol, bro? Nah, ini ada lagunya. Ada. Ini lebih bagus lagi nih. Gue ngomongin kesini. Kok bisa ada? Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada pandangan pertama. Ayo. Ayo, siap. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Oke, nyanyi. Ayo lagi. UB40. Ah, ini kemungkinan nih kita tahu. Mi. Marcel. Bukan. Siapa sih? Ini kecinta siapa? Pas. Anggun. Pas. Sip. Lanjut. Gak tahu dia ini. Ini kecinta UB40. Ini juga gak tahu dia. Kok bisa ya? Ini nyanyiin aja. Nyanyiin aja. Masalahnya gue gak tau lagunya. Merah putih teruslah kau berkibar. Coklat. Yes. Merah putih. Yeay. Kok lo tau sih? Berarti gue curiga nih musiknya ada gak sih? Oke. Coba gue pake aja curang lo ya. Enaknya? Desta. Gimana? Desta.
Woi! Woi, jenggot lu gak enak banget, bro! Hey. Apa? Asik! Yuk. Ya. Berarti mereka terjawab berapa? Lima soal! Tiga, empat. Oh, tiga. Desta, pakai Nadien. Yang pakai siapa? Desta. Gue pakai Nadien kan? Bukan. Ini yang pakai Nadien. Yang pakai Nadien. Yang pakai. Iya. Oh iya. Silahkan Desta di sini. Gue bingung. Kalau nggak tahu lagunya disebutkan aja dinyanyikan. Nah. Ini nggak ada suaranya nih, oi, bohong. Disebutkan kan, aja. Cek dulu. Oh, ada. Desta. Desta. Muka lo jelek banget, Des. Budak, udah. Des. Waktunya 90 detik dari sekarang. Oke. Okay. Nadine malah tau lagunya. Lihat sini. Lihat Nadine. Lihat mulut. Oh. Satu jam saja, ku telah pisah. Jawab. Cintai kamu. Di hatiku. Wah, gue tekniknya juga. Jawab. Oh, iya. Namun bagiku. Pas. Lagunya ini. Ada apa denganmu? Peter Pan. Yeah. Ada apa denganmu? Let it go. Let it go. Demi Lovato. Kita gimana lagunya? Kita memandang Langit yang sama. Jauh di mata namun Dekat di hati. Jauh di hati. Jawab. Meski kau kini Jauh di sana. Jauh di sana dengan hati. Jauh di mata dengan hati. Ya. Yeah. Asik, Desta. Run. Udah. Dekat di hati, jauh di mata, dekat di hati. Run, dekat di hati. Run, udah. Hey, halo. Run. Lu mah budek kayak Haji Bolot. Ini mah bukan budek. Coba tes. Tepuk tangan lu buat Vincent. Ayo. Cukup banget ini. Vincent emang, ya. Makanya. Siap. Satu jam saja, ku telah habis. Jangan pakai headset kan dia. Oh, iya. Kenapa lu yang teriak? Ya, oke ya. Oke lagi ya. Naikin dikit suaranya. Bau. Satu jam. Ini orang nih. Satu jam saja. Kenapa satu jam saja? Audi, satu jam saja. Bukan. Buka. S12. Satu jam saja. Eh, Audi juga ada yang satu jam saja kan ada Audi. Itu lah. Satu jam saja. Berarti pemenangnya adalah kembar Marcel dan juga Michelle. Jangan cuma dua. Emang dua? Banyak. Abis ini main lagi sama The Chandra Winata, tetap di Tonight Show. Kok lu mau nyium? Gulu. Jauh. Yeah.